Mundur ke belakang aja. Tanah masih gerak terus ini. Dan, Dimas. Mundur. Ini rumah sudah hanyut. Rumah lokasi baru hanyut. Ini rumah Pak Yunus lagi hanyut. Ya, kondisi rumah di Lombisai saat ini ada beberapa rumah yang telah hanyut. Ini adalah rumah Pak Wilson Lukas yang sedang hanyut. Nah, dan inilah kondisi rumah warga kita yang ada di lokasi baru Lombisai. Kegiatan ini adalah pembangunan tahun 2012 yang lalu. Karena situasi dan kondisi air yang begitu besar, sehingga rumah pun ikut hanyut. Apapun yang terjadi, tetap disyukuri. Selamat jalan rumahku.
siar di Bandung. Iya. Dengan ini TV siar Bandung tetap di mana? Apapun yang terjadi tetap disyukuri, katanya Pak Wilson. Nah, inilah orang yang memiliki rumah tersebut. Bagaimana Pak Wilson? Kita syukuri saja karena ini keadaan alamnya. Kita syukuri saja lah. Oke. Semoga Pak Wilson, apapun yang terjadi semuanya kita ikhlaskan. Nah, kondisi pada saat siang hari ini ada dua rumah yang hanyut. Rumahnya Pak Ketiga dan rumahnya Pak Wilson Lukas. Inilah kondisi rumah yang ada di Lombisai pada saat siang hari ini. Ya, ya sudah dua rumah yang hanyut terbawa arus yang begitu deras. Ya, selamat jalan rumahku. Rumahku, desaku yang kucintai, pada siang hari ini saya akan menyaksikan secara langsung rumah yang ada di Lombisai. Nah, tunggu.